Assalamualaikum. Hai Mam, welcome back to my channel Ine. Video kali ini aku buat tentang kreasi puding, yaitu puding es teler. Yang pertama, untuk puding es telernya aku siapkan daging alpukat 300 gram. Setelah itu nanti dihaluskan. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya bantu support channel aku biar aku semangat terus membuat video-video selanjutnya dengan cara like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah alpukatnya dihaluskan, lalu aku siapkan panci. Masukkan agar-agar 700 gram atau 1 saset. 130 gram gula pasir. 500 ml susu full cream. Lalu dimasak ya, sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, lalu diangkat. Lalu masukkan daging alpukat yang sudah dihaluskan. Kemudian diaduk-aduk agar alpukatnya tercampur. Oh iya, untuk alpukatnya jangan ikut dimasak ya, karena bisa pahit nih. Setelah itu siapkan tempat ukuran 300 ml. Di sini aku hanya memakai 6 cup. Lalu masukkan pudingnya setengah cup dan lakukan sampai habis. Kemudian diamkan hingga set. Yang kedua, untuk puding susunya, masukkan agar-agar 3,5 gram atau setengah saset, air 350 ml, 100 gram susu kental manis, lalu dimasak sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah puding susunya mendidih, lalu diangkat. Masukkan di atas lapisan puding alpukatnya, lakukan sampai habis, kemudian diamkan hingga set. Lalu aku masukkan topping. Di sini aku hanya memakai topping buah alpukat, buah nangka, dan buah kelapa. Dan semua toppingnya aku masukkan di atas pudingnya ya, dan aku lakukan sampai habis. Yang terakhir untuk puding kelapanya,
Masukkan agar 2 gram, 25 gram gula pasir, 200 ml air kelapa, lalu dimasak sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah puding kelapanya mendidih, lalu diangkat, kemudian disiram ke permukaan toppingnya, dan aku lakukan sampai habis. Setelah selesai, lalu didinginkan di kulkas dulu, biar dimakannya makin dingin makin enak nih. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku hari ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ini dia puding es telere sudah jadi ya. Selamat mencoba. Oke semuanya, sekian dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye.